Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Civic Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas bagaimana cara melakukan transfer dari mBanking BCA ke BRI. Oke, jadi ini sama ya buat kalian yang mungkin pengguna mBanking BCA, dan kalau masih kebingungan untuk cara melakukan transfer ke rekening bank yang lain, di sini kita akan mencontohkan melakukan transfer ke rekening bank tujuan BRI. Untuk step transfernya seperti ini, silakan kalian tinggal terlebih dahulu masuk ke aplikasi BCA mobilnya, dan sampai di sini bisa kalian pilih ke menu mBCA ya di atas. Oke, klik sekali. Setelah di sini inputkan saja 6 digit alfanum yang kalian miliki. Oke, selanjutnya pilih login di sini. Oke, kalian dialihkan ke halaman beranda dari aplikasi mobile banking BCA. Sampai di halaman ini bisa kalian pilih terlebih dahulu di bagian menu M transfer ya, di bagian sini yang sudah saya beri tanda. Ya, diklik sekali, lalu kita dilakukan ke halaman seperti ini dari menu M transfernya. Untuk yang pertama, silakan kalian pilih saja ke bagian menu antar bank ya, di bagian sini daftar transfer, di bagian menu antar bank pilih sekali, kemudian nomor rekening tujuannya dan pilih bank tujuan di bawah, klik sekali juga, lalu kalian tinggal dicari di sini ya BRI. Nah, klik saja BRI, kemudian inputkan saja nomor rekening tujuannya. Setelah terinput seperti ini, pilih ke menu send di pojok kanan atas, tunggu lampu indikator berwarna hijau. Nah, setelah berwarna hijau seperti ini, pilih ke menu send, lalu di sini pilih oke. Ya, di sini tertera atas nama pemilik rekening. Dipastikan terlebih dahulu bahwa pemilik rekening memiliki nama seperti ini ya. Ini adalah nama dari pemilik rekeningnya. Kemudian pilih oke. Selanjutnya masukkan saja PIN dari mBanking BCA yang kalian miliki. Oke, kemudian pilih oke. Ya, setelah bank berhasil didaftarkan, kemudian pilih oke dan melanjutkan saja di sini. Pilih ke menu transfer di bagian antar bank di bagian sini ya, di bawah kembali. Diklik sekali, lalu ubah rekening bank di atas dengan tujuannya. Klik BRI ya. Kemudian ke rekening tujuan, klik juga. Nah, di sini ada atas nama yang tertera. Jadi kita barusan menambahkan atas nama ini ya, yang di atas. Ya, kalian tinggal klik saja. Selanjutnya jumlah nominal uangnya tinggal diklik dan kalian isi jumlah nominalnya. Kita akan mentransfer Rp800.000. Kemudian pilih oke. Selanjutnya layanan transfernya sekarang di jam 8 ya. Kita akan menggunakan layanan transfer. Oke, di sini ada dua metode layanan ataupun ya sistem yang bisa kalian gunakan, dari Bfast kemudian Realtime Online. Ya, sangat disarankan di sini gunakan Realtime Online, namun kita akan menggunakan Bfast di jam malam ya, sekarang di jam 8. Apakah langsung masuk ataupun tidak, karena Bfast ini bukan Realtime Online. Kalau Realtime Online nanti saat kita melakukan transfer, uang akan langsung masuk ke rekening tujuan. Ya, kita akan pilih ke menu Bfast. Di atas selanjutnya berita transfer dan tujuan transaksinya dikosongkan, tidak apa-apa. Oke, di sini kita akan cek ke mBanking dari Brimo nya. Kita akan cek ya, saldo di Brimo saya miliki ada 19.000. Ya, jadi di sini saya akan pastikan bahwa transfer langsung masuk ya. Oke, sisa 19.600 ya. Kita akan menambahkan Rp800.000. Tinggal pilih send di pojok kanan atas. Oke. Oh, di sini harus memilih transaksi tujuan pemindahan dana ya. Kemudian pilih send. Kita menggunakan Bfast. Nah, terkena 2.500 untuk biaya admin transaksi dari transfernya. Kemudian pilih OK dan masukkan PIN BCA yang kalian miliki. Kemudian pilih OK. Kita akan menunggu. Ya, di sini sudah berhasil transfer dari mBanking BCA ke BRI. Ya, Bank BRI kita cek langsung. Nah, tinggal di refresh ya, apakah uang langsung masuk. Dan di sini benar sekali, uang sudah langsung masuk ke rekening dari BRI yang saya miliki. Ya, di sini sudah muncul ya di 22 Agustus 2023, ditambah 800.000 jam 8 lebih 13 menit. Jadi kurang lebihnya hanya seperti itu cara melakukan transfer dari mBanking BCA ke rekening BRI. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.